Heboh, sebuah video memperlihatkan seorang cewek tengah merekam lautan telah menjadi viral. Kehebohan itu. Pasalnya, cewek ini terdengar heboh saat ada salah satu ikan berukuran besar yang lewat. Momen itu diunggah oleh akun Kite 15. Hingga tulisan ini dipublikasikan dalam video itu. Cewek sedang berdiri di suatu tempat semacam dermaga. Ia merekam situasi air laut dan melihat ikan yang berukuran besar dari kejauhan. Ia lalu heboh merekam ikan besar yang lewat itu. Ikan yang direkam oleh cewek ini merupakan ikan hiu tutul atau hiu paus. Ikan tersebut berukuran besar, warnanya gelap kehitaman dan terdapat corak tutul-tutul di kulitnya. Saat ikan hiu tutul itu berenang mendekat ke arahnya, seorang perempuan itu terdengar sangat heboh dan menyebut bahwa itu merupakan ikan pari. Perempuan itu menyebutkan dengan polos sembari merekam hiu tutul yang berenang di dekatnya. Ia juga merekam hiu tutul itu terdengar sangat takjub melihat ikan yang berukuran sangat besar melewatinya. Hiu tutul pun itu berenang menuju ke tengah laut, sementara cewek ini masih tetap heboh dan takjub melihat ikan tersebut. Video perempuan yang telah salah sebut menyebut ikan hiu tutul dan hiu paus itu sebagai ikan pari, ia lantas menuai beragam respon dari warganet. Tak sedikit bahwa warganet menuliskan beragam komentar kocak dan berdebat soal tentang ikan hiu tutul dan hiu paus. Bahwa sebenarnya itu adalah ikan pari. Warganet pun berkomentar kocak dan berdebat soal tentang adanya ikan hiu tutul atau hiu paus sebagai ikan pari. RS Explore melaporkan. Masya Allah, ya Allah. Ikan pari. Masya Allah, besarnya. Masya Allah. Besarnya. Masya Allah. Oh, Masya Allah, ya Allah.